Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, seluruh peserta dirasa Islamia, kita akan melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair yang dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan tentu saya ingin menekankan juga di awal pertemuan ini agar seluruh peserta memiliki buku 76 dosa-dosa besar yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, termasuk diterbitkan oleh Darul Haq ataupun ada penerbit yang lain yang bisa dimiliki sehingga bisa diikutin. Dosa besar membunuh ini adalah dosa yang sangat dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syirik, dan memang ini hukumnya diharamkan. Membunuh ini tentu banyak sekali contoh-contohnya. Tidak selamanya membunuh itu adalah mengambil pisau kemudian menusuk ke badan seseorang, tapi mungkin bisa meracuni atau bahkan dia menjadi penyebab orang tersebut mati terbunuh. Seperti misal, banyak kasus suami istri tidak tahu kalau dia sedang membunuh pasangannya. Seorang istri bisa membunuh suaminya tanpa dia sadari. Misal, dengan cara menyodorkan makanan yang sudah beracun atau rusak tanpa dia berpikir kalau itu akan meracuni suaminya. Sehingga pada saat suaminya makan, kemudian dia mati. Maka di sini istrinya mendapatkan dosa membunuh. Atau misal seorang istri sedang mengepel rumah dan lantai basah, suaminya sudah keluar pergi kerja, lalu dia menerima telepon dari temannya sehingga akhirnya dia menganggap suaminya tidak akan kembali. Lalu kemudian dia pun sibuk mengangkat telepon sementara lantai lagi basah dan licin. Kemudian suami baru mengingat di tengah jalan kalau handphonenya dia lupa. Dia pun buru-buru kembali membuka pintu lalu kepleset dari air yang basah atau licin tadi, kepalanya kebentur lalu mati. Maka di sini istri mendapatkan dosa membunuh karena dia penyebab daripada itu. Begitu pula kalau seorang suami, mungkin istrinya menyampaikan tentang masalah rumah ini bocor misalnya, atau ada saluran listrik yang berbahaya yang bisa menyetrum. Lalu si istri berkata, ini kalau tidak diperbaiki maka akan berbahaya buat saya misalnya, sama anak-anak. Lalu kemudian dia mengatakan, baiklah, nanti ditunda misalnya. Kemudian satu waktu tanpa menyadari si istri sedang tangannya basah, habis mengepel, lalu dia memegang saluran listrik tersebut, lalu dia kesetrum mati. Di sini suaminya menanggung dosa itu, karena dia tidak menjalankan kewajiban yang harus dia perhatikan. Dan apapun intinya, penyebab daripada seseorang terbunuh ini, walaupun dia membantu hanya dengan isyarat, dengan menunjukkan, dengan nasihat, apalagi sampai dia melakukannya, maka dia berarti terlibat dalam masalah dosa ini. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan sangat jelas membunuh ini. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam buku beliau menulis beberapa dalil-dalil. Setelah saya menelusuri, saya menemukan di sini sebenarnya ada 4 jenis membunuh, dalil membunuh yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu dalil-dalil tentang ancaman membunuh ini. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Imam Adz-Dzahabi juga mengangkat itu di buku beliau Al-Kabair di halaman 7, surah Al-Maidah ayat 32. Ini tentu potongan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakanna qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka dia membunuh orang tersebut bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena ada uzurnya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi kalau tidak ada sebab, lalu kemudian seseorang datang menjadi penyebab orang lain terbunuh, mungkin hanya iseng misalnya, ataupun memang karena ingin menunjukkan kedudukannya, lalu dia dengan kezaliman membunuh orang lain, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Dan kita bisa bayangkan kalau jumlah manusia, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, atau mungkin pun yang akan lahir. Karena firman Allah SWT dikatakan dalam Al-Ma'idah ini, seluruh manusia. Artinya yang sudah meninggal pun bisa masuk, yang masih hidup bisa masuk, yang akan lahir pun nanti bisa masuk. Sekian miliar dosa dia dapatkan hanya karena membunuh tanpa sebab. Juga yang menanggung dosa lebih berat lagi adalah salah satu dari anak Adam, di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim, melainkan putra Nabi Adam yang pertama, sang pembunuh, ikut menanggung darahnya. Maksudnya dosa-dosanya sampai menjelang hari kiamat. Siapapun yang saling bunuh, membunuh atau membunuh, karena dia yang paling pertama memberikan tauladan masalah membunuh. Nah, ini pelajaran sangat penting, saudaraku seiman. Bagaimana seseorang berhati-hati sekali. Jangan sampai dia menjadi penyebab orang lain jadi mengetahui dosa tersebut. Baik dengan isyarat,
baik dengan nasihat ataupun apa saja tuntunan atau panduan yang akhirnya orang mengetahui tata cara melakukan perbuatan tersebut. Dan ini berat sekali. Bukan dia cuma membunuh saudaranya saja, tapi akhirnya dia menanggung seluruh dosa orang-orang yang membunuh. Juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sebuah hadis yang mulia diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Ad-Diyat nomor 6864 dan Imam Muslim dalam Al-Qisamah di nomor 1678 dan An-Nasa'i juga menyebutkan dalam kitab Tahrimud Dam di jilid 7 halaman 83 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam bersabda awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Ketahuilah bahwasanya yang paling pertama diputuskan di pengadilan Allah pada hari kiamat karena besarnya perkara ini adalah masalah darah atau ditumpahkannya darah. Oleh karena itu, seseorang harus berhati-hati sekali. Kalau ada orang yang mengajak Anda bertengkar, jangan dilayani. Anda tinggalkan saja dia bertengkar dengan temboknya, dengan pohonnya, atau dengan udara. Karena berbahaya sekali. Kecuali kalau kita memang dasarnya diserang oleh orang tersebut, lalu kita membela diri, ini berbeda. Kemudian kita membunuhnya, maka itu karena kitanya sedang membela diri. Berbeda. Membela diri dalam agama adalah sebuah hal ibadah ya, yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya nanti akan kita jelaskan di antara poin-poin tentang masalah membunuh ini dan tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak maksudnya diantaranya adalah membela diri. Kita pulang ke rumah menemukan ada pencuri lagi masuk ke dalam rumah, lalu kemudian kita berusaha untuk mengusirnya atau berusaha untuk merebut kembali barang kita yang sedang diambil, kita pun akhirnya terjadi duel atau perkelahian atau pertengkaran ataupun saling pukul-memukul dengan orang tersebut, lalu dia terbunuh, maka di sini kita tidak masuk dalam masalah ancaman-ancaman yang disebutkan. Saudaraku seiman, dosa besar dalam membunuh ini diangkat dalil oleh Imam Bukhari rahimahullah yang paling berat adalah membunuh seorang mukmin, orang yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia pasti akan kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Laknat artinya mengangkat berkah hidupnya serta menyediakan baginya azab yang besar. Dan ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sangat keras orang-orang yang membunuh orang mukmin. Juga disebutkan tentunya di dalam dalil-dalil yang lain, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan, disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasai dalam kitab Tahrimud Dam, di jilid 7 halaman 83-84, kata Nabi SAW, laqatlu mu'minin a'zamu indallah min zawarid dunya. Sesungguhnya membunuh seorang mukmin adalah lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini sendiri. Ya, dan itu adalah hal yang luar biasa. Juga dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 5 halaman 289, dan ini sahih menurut syarat Imam Muslim, kata Imam Adz-Dzahabi. Kata Nabi SAW, inna Allah aba ala man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah enggan atau tidak akan pernah melihat, membantu orang yang membunuh seorang mukmin. Dan hadis yang terakhir dalam contoh atau membunuh yang pertama ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Abu Daud menyebutkan dalam Kitabul Fitan wal Malahin. Ini disebutkan di nomor 4270 dan Imam Ahmad jilid 4 halaman 99, Al-Hakim jilid 4 halaman 351. Namun khusus An-Nasa'i yang memang tadi saya sebutkan pertama menyebutkan dalam Kitabut Tahrimud Dam di nomor 3984. Kata Nabi SAW, kullu dhanbin asallahu an yakfirah illa rajulu yamutu kafiran aw rajulu yaqtulu mu'mina muta'ammida. Semoga Allah mengampuni setiap dosa kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan setelahnya melanjutkan tentang dosa besar membunuh ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.